Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya mereview sebuah HT ya, HT Baofeng. Tipenya adalah BF888S. Dari spesifikasinya seperti ini. Fitur ini kebetulan saya dapat kardus yang seperti ini karena di ada beberapa produk lain yang kardusnya enggak seperti ini. Enggak tahu ini belinya dapatnya seperti ini. Kemasannya Baofeng BF888S. Nah, unitnya setelah saya unboxing seperti ini. Ya, seperti ini. Di sini ada potensio on off sekalian potensio volumenya. Di sini adalah potensio channel. Channel 1 sampai channel 16 di sini ya. Kalau kita nyalakan, kita putar suara klik, dia akan on. Di sini channelnya. Kalau kita putar seperti itu, dia akan merubah channelnya. Ini antenanya. Coba kita matikan dulu. Kita cek antenanya seperti apa. Ini antenanya seperti ini, UHF 400 sampai 480 MHz seperti itu. Nah, ini saya membeli dua buah ya, dua biji, dua unit Baofeng. Nah, saya akan mencoba yang satunya, sudah saya pasang earphone-nya. Saya lepas saja dulu. Nah, unit dalam kemasan ini terdapat ya kelengkapannya seperti ini. Sama yang satunya charger ya. Kelengkapannya seperti ini yang terdapat dalam satu kemasan. Nah, setelah itu mari kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan dua-duanya ini. Satunya ya. Nah, kita samakan frekuensi channelnya. Yang satunya di 3. Sudah sama-sama di 3. Coba kita tekan tombol PTT-nya. Di sini indikatornya warna hijau jika menerima sinyal, dan di sini jika mengeluarkan sinyal dia akan berwarna merah. Seperti itu. Tombol PTT, ini tombol monitor. Di sini ada tombol lampu LED. Dan di sini speaker, jack speaker dan mikrofon ya. Speaker dan mikrofon. Ini penjepitnya. Dan yang di sini adalah konektor min plus dari baterai. Coba kita matikan dulu, kita copot di bagian baterainya. Ini soketnya untuk melepas baterai di bawah, tinggal seperti ini. Nanti kita sudah kan penguncinya. Bawahnya ternyata seperti ini. Maaf, bentar. Nah, ini baterainya seperti ini. Yang di sini seperti ini.
Pasang lagi. Ya, saya akan coba. Nah, ini saya PPT dari yang sebelah. Ini sudah terkonek seperti ini suaranya. Saya coba besarkan suaranya. Ya, ini saya coba besarkan suaranya. Kalau terlalu dekat dia akan feedback ya. Ini speakernya ini di mana ini? Oh, di sini. Cek cek 1 2 3. Apakah bisa dipantau dari sana? Oke, siap. Nah, ini suaranya seperti ini. Saya coba yang ini satunya. Cek cek 1 2 3. Roger, siap 86. Nah, gitu. Ya, untuk suaranya cukup jernih ya ini. Suara yang dihasilkan cukup jernih untuk jarak dekat. Dan ini kemarin sudah saya pakai sekitar 3 hari ya. Saya coba dengan kondisi pepohonan itu jarak 3 kilo. 3 kilometer masih tersambung dengan agak noise seperti itu. Maksimal jarak 7 kilo. Kemarin saya coba jarak udara 7 kilometer. Posisi saya naik di lantai 2 dan juga yang satunya juga di lantai 2 masih terkoneksi dengan lancar. Dari dua alat ini cukup memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jarak di ring jarak 7 km menurut saya masih bisa, walaupun agak tersendat-sendat kalau posisinya di bawah atau di tanah langsung. Ya, seperti itu kiranya review Baofeng kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.